Kebakaran juga melanda lantai 3 sebuah gudang toko material di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu siang. Tidak ada korban jiwa, namun kebakaran sempat membuat warga sekitar panik. Inilah video amatir saat warga merekam kepulan asap tebal yang keluar dari sebuah bangunan berlantai 3 yang dijadikan gudang penyimpanan toko material. Diduga kebakaran terjadi karena adanya korsleting listrik di salah satu ruangan di lantai 3 bangunan. Walaupun tak merembet ke bangunan di sekitarnya, namun asap hitam tebal yang keluar dari bangunan sempat membuat khawatir warga. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan proses pemadaman. Objek terbakar gudang material di lantai 3 dugaan sementara korsleting. Ada korban Pak, maaf Pak. Alhamdulillah tidak ada. Yang terbakar hanya lantai 3 aja Pak, nggak merambat ke lantai lain atau seperti apa Pak? Hanya lantai 3, memang tempat itu penyimpanan barang-barang. Tak lebih dari 1 jam, proses pemadaman titik api berhasil dilakukan petugas pemadam dengan mengerahkan sejumlah unit mobil pemadam dan puluhan personel.